Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, dari kemarin saya tuh melihat ya di bioskop-bioskop karena banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian, Cak, nonton film Mat Kilau gitu. Kebetulan saya berada di Solo dan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya di sini itu untuk film Mat Kilau nggak ada, guys. Entah itu sudah dicabut atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin di kota-kota besar saja yang ada seperti itu. Nah, saya ingin menampilkan di sini, guys. Ya, nah ini kita akan mereaction sebuah video dari studio Kembara, ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat jadwal-jadwal bioskop yang ada di Solo, guys. Nah, ini adalah Solo Square. Solo Square ini tempat dekat dengan rumah saya, ya. Cuman 5 menit sampai 10 menit sampai seperti itu. Dan kosong, guys. Tidak ada film Mat Kilau di sini. Selanjutnya yaitu di Solo Paragon. Ya, ini juga termasuk dekat daripada rumah saya. Dan di sini juga tidak ada film Mat Kilau. Dan ini juga di The Park Mall, ini 30 menitan kalau kita jalan ke sana. Di sini juga tidak ada Mat Kilau. Dan terakhir ada Transmart Solo, ya. Ini juga tempat ya bioskop seperti itu, guys. Dan juga tidak ada. Entah kenapa saya kurang tahu juga ya untuk informasinya seperti itu, guys. Jadi ya, saya pengen tahulah, setidaknya kita melihat dulu bagaimana istilahnya antusias daripada masyarakat Indonesia ketika menonton film Mat Kilau di Jakarta. So, jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, studio Kembara, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Para tamu internasional, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, di Tangerang, Banten. Oke. Senang banget sih bisa nonton nih, guys, ya. Tuh rame juga ya. Kalau kita lihat di Jakarta ini rame banget, guys, yang nonton ya, masya Allah ya. Wow. Oh, ini aktor semuanya nih. Dan saya bangga menonton film-film seperti ini. Film-film tentang perjuangan. Saya pun sampai haru rasanya nonton film ini. Memang sangat menyenangkan itu melihat bahwa bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Malaysia, bangsa Indonesia pernah berjuang melawan penjajahan. Dan saya haru menontonnya. Wow, keren banget ya. Jadi istilahnya kita memang agak gimana ya, guys, ya? Bangga, terharu istilahnya ketika kita menonton sejarah yang mana Indonesia dan Malaysia pada zaman dulu kala itu bersatu berjuang melawan penjajah seperti itu, guys. Film Melayu dan hampir lebih 100 juta. Wow. Mantap. Wuh. Ya Allah, seronok lah, guys. Masya Allah. Kang Yayan, Kang Yayan. Oh. Oh. Sampai gitu ya. Oh, guys, sampai ditutup matanya. Ya Allah. Kenapa, Mbak, gitu? Kenapa gitu? Saking takutnya ini, guys. Oh. Ekspresi mereka, guys, menunjukkan bahwasannya masuk. Mereka tuh masuk ke dalam perwayangan ataupun penampilan yang ada di bioskop itu dengan film Mat Kilau, ya. Wow. Oke. Oh, sampai ada yang menangis juga ya, guys, ya. Allahu Akbar, sampai ada yang takut juga.
Oh my god. Oh guys, aktornya juga nangis guys. Oh my god. Kalau dari aku sih ceritanya sangat unik ya, karena di Indonesia menurutku sangat jarang banget cerita histori kayak gini. Jadi jangan lupa saksikan film Mat Kilau, karena ceritanya pun sangat best. Jadi untuk kalian harus wajib nonton film ini. Kalau menurut aku sih, aku lebih dari fightingnya keren banget. Dan aku suka banget sama storynya karena benar-benar seni banget. Dan aku nonton Mat Kilau itu kayak ngerasain perjuangannya untuk melawan penjajahan itu ternyata sekeras itu. 1-10, 10 dong pastinya. Aku 1-10, 10++. Buat saya kasih 4,5 ya, supaya ada film-film kayak begini selanjutnya. Kalau 5 nanti berhenti bikin film seperti ini. Jangan lupa saksikan film Betul, Mat Kilau tanggal 31 Agustus hanya di CGV. Wow. Setelah kita menonton reaksi daripada orang-orang ya ketika di bioskop menonton film Mat Kilau, saya boleh menyimpulkan bahwasannya memang sangat-sangat bagus sekali film ini guys. Tapi sayangnya di tempat saya, di kota saya, tidak ada film itu guys. Padahal ini CGV ya, sesuai yang ada di Jakarta seperti itu, yaitu di Transmart. Nah di sini nggak ada guys Mat Kilau-nya gitu. Oke, nggak ngerti dicabut atau gimana, apa memang belum ada gitu, seperti itu guys. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak ya. Pokoknya nanti kalau ada langsung nonton guys ya. Pokoknya ya udah mau gimana lagi ya kan. Memang tidak semuanya ada gitu guys ya. Hanya di beberapa tempat ataupun kota-kota besar saja mungkin seperti itu. Yang ditekankan kayak di Jakarta karena banyak juga istilahnya orang-orang Melayu di sana seperti itu guys. Sehingga antusiasnya juga besar di sana seperti itu. Sedangkan kalau di Solo gitu kan nggak ngerti juga film itu akan banyak ditonton atau gimana gitu. Oke guys, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah like, share, komen dan subscribe-nya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir. Karena kenapa, di akhir zaman ini kita perlu dan penting agar kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.